Apa ada Yahud? Oh, burung ya, burung itu. Nah, korek. Nah, coba aku nes tingali ku aim. Aya teu nu nu darat langsung tingali nes. Aya weh. Tidak ada. Oh. Ya, ngomongnya aja bareng. Iya, iya. Oke, teman-teman, kita lanjut saja untuk menuju lokasi kerajaan Simuhun Wilalondra kalau nggak salah, teman-teman. Di depan sudah ada Bahai Manakusial bersama anak kecil. Nanti anak kecil ini akan dibuka mata batinnya sama pakar spiritual, yaitu Bah Aja, teman-teman. Di sini katanya mitosnya sering ada 7 sosok makhluk gaib. Berarti Bah, lokasinya yang ini. Oh, teman-teman, jadi yang ini, teman-teman. Oh, cuma 2 aja ini? Enggak ada lagi. Oh, iya. 2 atau 3 ini, Bah? 2. Oh, yang termasuk. Cuma itu. Ini aja, Mas. Ini kadang ya. Menurut orang tua dulu tidak pernah di sini itu ada yang tahu bahwa ini makam siapa siapa. Cuman di sini sering terjadi penampakan dan di sini juga kelihatan gedung-gedung yang mewah. Oh, masalah itu. Iya, iya. Jadi kalau menurut bahasa Sunda itu kawenehan ya, Bah? Kalau pas itu mah ya sering muncul, tapi kalau sekali lihat ya emang ada, tapi kalau udah lama lagi nggak ada katanya gitu. Oh. Cuman sekali kesempatan. Jadi nggak bisa 2 kali, kalau udah 2 kali. Dan di sini juga ada putri yang nggak laku, yaitu 7 orang. Katanya. Oh, di sini? Oh, iya. Jomblo. Mungkin kayak gitu lah. Oh iya, kalau menurut bahasa Sunda. Berarti kita nanti sama DAIM ini, sama teman DAIM ini nanti akan dibuka mata batinnya gitu. Akan dibuka mata batin, soalnya di sini ada sebuah kerajaan yang katanya sih bukan bukan dongeng gitu ya. Di sini tuh dipimpin oleh seorang raja, katanya dia yang memiliki dan dia yang mengurus 7 anaknya ini gitu. Jadi itu nama rajanya siapa tuh? Nah, namanya Prabu Sinuhun Malondra. Oh, gitu. Prabu Sinuhun Malondra. Oh iya, iya. Entah itu kerajaan campuran atau ini kerajaan pribadi gitu. Cuman kerajaan sih katanya kecil gitu. Iya. Masa Allah. Berarti ini cuma 2 kuburan, Bah, ya ini ya? 2 kuburan aja. Ini kuburan ini. Cuman ini aja sama yang itu. Berarti sekarang apa gimana? Mau lanjut aja apa gimana? Ya kita lanjut aja sekalian gitu. Yang mumpung masih siang. Oh iya. Artinya sebentar lagi kena hujan gitu. Nah, sekarang kita. Berarti di mana anak-anak di itu? Ya kita di sini aja lah. Di sini. Oh iya. Sok dek, kasih dek dua-duanya sok. Nah, teman-teman, jadi Bah Iman Pesial ini akan membuka mata batin anak kecil ini, teman-teman. Coba udah mulai terlihat belum? Coba sih tanya, Pak. Aiyim. Tingali ku mata batin Aiyim di dieu. Aya naonna tingali kuna aya naonna silakan Aiyim dulu. Mencoba untuk mengawalnya.
kencengin. Suaranya agak keras ya. Di sini tuh ada kerajaan. Mm-hmm. Nah, kusi Nas katingali itu, sama Nas kelihatan nggak? Katingali itu kerajaan ku Nas. Terlihat cukup kecil. Oh, kecil kerajaannya kayak gitu. Hmm, benar. Coba sama Nas dilihat ada penjaga enggak yang biasanya suka ada penjaga gitu. Coba diterawang lagi sama Nas dilihat mata. Latin dilihatnya. Ada penjaga? Dia datang enggak ke sini? Oh, ular nyakitin Alas sama saya. Hmm, makanya gimana tuh? Jangan nyakitin. Oh iya. Oh, ini kan gini, kalau Aim udah kenal gitu sama yang dia kan udah berapa kali ketemu sama penjaga ini, tapi kalau Nas baru sekarang gitu dia kan baru salaman. Tapi Aim itu ngajak salaman ke Aim mah. Mungkin udah kenal. Udah kenal kalau sama Aim udah, soalnya Aim udah sering ke sini dan dia sering berinteraksi dengan yang di sini gitu. Itu dilihat sama Denas tadi, dilihatnya sosok apa itu? Apa orang apa gimana? Dilihatnya tadi. Orang bertubuh tinggi. Dia membawa tongkat berbentuk bulat yang cukup besar. Berarti orang badannya tinggi berarti ibah tinggi ya. Oh, terus dia bawa tongkatnya, maksudnya itu bukan tongkat apa dia itu apa namanya kandang itu untuk mukul gitu, mungkin kayak gitu. Tongkat maksudnya tongkat panjang apa pendek? Pendek. Oh, berarti tongkat biasa mungkin dia. Biasa itu. Tongkat biasa. Coba sama ya, itu sama Aim. Dia benar itu bawa bawa tongkat yang barusan dikatakan sama Nas. Benar. Coba Aim lihat lagi. Serius Aim, serius atuh pakai batinnya, jangan apa namanya? Jangan enggak serius gitu. Terus itu sama Aim dilihat lagi, ada enggak itu perempuan di sini? Ada 7 orang. Oh, ada 7 orang. Udah tua apa masih muda, Aim? Ada yang masih muda, ada yang sedikit tua. Enggak begitu tua. Nah, berarti bah di sini di apa di tempati sama sama 7 sosok di sini gitu. Emang iya. Di sini itu di apa namanya ditinggali sama 7 sosok perempuan, yaitu perempuan itu dia enggak laku katanya, tapi diurus sama itu Prabu Nuhun itu ya. Prabu Sinuhun Malondra, Malondra itu. Gitu. Itu kan bisa dihitung bapaknya juga dia raja gitu. Aim terus Nas, coba sama Nas itu dilihat lagi, bisa Nas enggak kira-kira kalau masuk ke dalam sana ke kerajaan? Coba lihat. Gak bisa. Oh, gak bisa. Dijaga ketat. Ada berapa penjaga Nas yang di sana yang menjaga tuh? Ada 7. Ada 7. Berarti sama berarti ya? Sama ya. Ada 7 penjaga. Tadi yang salaman sama Nas itu udah tua apa masih muda apa perempuan? Apa cowok? Ya cowok. Berbadan kekar. Dan masih sedikit tua. Cuma sedikit tua. Jadi sedang lah. Sedang kalau bahasa itu namanya. Sebaya, sebaya itu. Sedang. Sedang ya. Mungkin DAM sedikit bercanda itu karena udah kenal mungkin. Oh, ya. Ini kan udah kenal. Coba kalau lihat lihat Nas kan dia itu serius banget, serius banget kalau ya. DAM mungkin udah pada kenal bah, jadi agak kurang apa gitu.
Nah, kalau kalau Aim nih coba sama Aim tadi kan udah kelihatan sama Nas nggak bisa masuk katanya, coba kalau Aim yang masuk bisa nggak kira-kira? Buka sedikit. Gimana? Bisa juga sedikit. Oh, jadi nggak bisa masuk semua, cuman untuk perkarangan apa gimana gitu? Di sini tuh, di sini banyak gitu Nas yang apa yang apa namanya yang ngelamar tuh sama perempuan itu apa nggak ada? Banyak. Nggak ada yang diterima? Nggak ada. Berarti kalau nggak diterima itu mungkin akan jomblo terus ya? Iya mungkin itu akan jomblo. Jadi nggak ada yang dilihat sama Nas di sekitar lokasi ini kelihatannya terbentuk lokasi terbentuk apa itu Nas? Kerajaan. Nah, terus ini di sini kita itu di dalam kerajaan apa di halaman apa di maksudnya di pekarangannya gitu? Apa di luar? Di luarnya. Karena nggak bisa masuk bah. Berarti benar berarti kalau gitu bah. Karena nggak bisa masuk. Jadi gimana bah? Mau ditutup aja apa ya, mau langsung? Enggak, kita mau itu soalnya kita mau ngecek dulu kalau kalau bisa masih pengennya pengen ya. Apa? Ada lu hidung-hidung. Mana? Di mana? Di mana? Di mana? Wah. Oh, ada yang hitam. Coba Nas sama Nas lihat bener enggak Nas itu. Oh, iya beneran. Sebelah mana? Sebelah mana, Nas? Coba tunjuk di lah. Situ. Batanya itu merah. Masya Allah sekali ya. Ini kelihatan sama Allah. Berarti ini mas rambutnya panjang. Bener Nas itu benar. Sama Nas coba dilihat sama enggak sama Nas? Oh sama. Oh berarti sama panjang. Mas samanya. Cuman ini apa di luar apa namanya takutnya kalau udah agak lama tuh suka banyak yang muncul gini kelihatan oh, gitu. Iya. Iya. Tapi enggak bakalan kesini tuh. Kesini enggak? Cuma nengok kita aja waktu ini. Lihatin aja. Ada berapa sosok Aim? Ada 7. 7 sosok di sana. Berarti sosok yang di sini. Tapi itu apa itu? Mungkin dari mana itu? Bisa enggak kalau komunikasi? Enggak bisa. Enggak bisa berarti itu makhluk makhluk lain yang dia mungkin enggak bisa. Rumahnya itu di pohon-pohon. Banyak kunti di sini. Kunti ada juga. Berarti ini yang ini di luar apa kerajaan, oh, kerajaan ya, yang sekarang dia lihat berarti kerajaannya udah Nas aku Nas coba sama Nas kerajaannya udah nggak kelihatan sekarang. Enggak. Oh berarti benar tuh. Sekarang coba Nas coba cek sama Nas itu yang di luar luar sini banyak itu banyak yang muncul. Oh sekarangnya banyak. Ada banyak. Apa aja sosoknya, Nas? Kebanyakannya kunti, ada juga pocong. Oh, percaya lah. Ini udah ada pegangin. Percaya. Gitu, udah bah, kasihan udah lama itu bah. Tuh, berapa tuh? Reak. Jadi teman-teman abah akan menutup mata batin dua anak ini, teman-teman. Apa itu yahut? Oh burung ya, burung itu. Nah, korek. Nah, coba aku Nas tingali ku Aim. Aya teu nu daratang sok tingali Nas. Aya weh. Ada. Oh, ya, ngomongnya aja bareng. Iya, iya. Berarti benar udah enggak ada. Berarti, berarti sebelum ditutup berarti kelihatan bah ya? Nah, jadi kesimpulannya kayak gini Kang Dang. Ceritanya gimana? Ya, Maren. Jadi ini di sini itu emang benar ada kerajaan ya, cuman kerajaannya enggak besar sih, kerajaan kecil. Dia bisa dihitung kerajaan ya kalau dihitung nempel lah seperti model kayak gitu. Terus di sini itu ada kerajaan dan ada putri yang 7 orang itu, cuman putri itu yang enggak laku.
banyak juga katanya yang datang sih cuma nggak diterima gitu. Iya. Jadi apa? Sekarang kita kan udah sore ya, mungkin cukuplah. Iya. Sekarang mah ya mudah-mudahan aja nanti kapan-kapan kalau ada yang mampu sih bisa menembus ke kerajaan, ya kita akan lanjutkan episode yang akan datang gitu. Iya, siap. Kita pulang aja, Pak ya. Oke, Pak.